tulis sikit. Apa tu kata tidur tu, an-naumu tu tulis ni. Tulis pada an-naumu. Tidur itu ada dua kelakuan. Tidur itu ada dua kelakuan. Satu, tidur sebelum masuk waktu. Tidur sebelum masuk waktu. Maka masalah ini, kalau dia tertinggal sembahyang, kalau dia tertinggal sembahyang, daripada waktunya, maka tidak berdosa semata-mata. Sama ada ia berat sangka bahawa ia akan bangun dan terjaga dalam waktu itu, atau tidak berat sangka begitu. Maka orang ini wajib qada. Bila-bila masa, dan tidak wajib segerakan qada. Dan tidak wajib segerakan qada. Satu, ringan sikit. Ah, itu dia. Lepas Zuhur ya tidur. Tidur khabar-khabar sekali lagi, isyo. Asap dak lagi, ngorek pun dak lagi. Ha, tu dah waktu tu tu ya kena qada tu. Dia kena qada. Tapi tanya kata dia berdosa ke tak dengan dia tinggal dua waktu tu? Tak berdosa dia. Ha, tu. Walaupun dia kata, "Eh, dah tidur aku ni lah dah. Siaplah aku ni. Dah tidur biasanya tidur aku ni 5 jam. Ulah jam nak boleh bangun. Tidur sebab kena mati dah." Maka jauh daripada subuh lagi dah. Oh, siaplah aku. Buat mana eh? Tapi dia tidur ni aku tak bangun cerak. Sekalipun dia tahu kata dia tak bangun sekalipun, tapi kalau belum pada waktu tu, maka tak dosa lagi. Apa nak tahu mana nyanyi kalau begitu? Moga tak ada tidur sampai sekut kalau itu. Tak ada tidur. Baiklah. Jadi bagi dia tu dimaaf oleh syarak, ada keuzuran tertinggal. Tapi cuma kita kena jaga waktu lah, kerana kelebihan awal waktu tu ia banyak pula dah situ. Ia banyak sangat-sangat. Nabi boleh kata afdalus salati, semayas apa nama? Afdalul a'mali, seabda-abda amale tu ialah as-salatu li waqtiha, semayas awal waktu dia. Waktu abda amale besar sekali dah. Hak Nabi sebut. Dan satu lagi nya wabirrul walidain, dan buat baik kepada doi wapak. Habis itu, lepas tu tulis hubung lagi. Kedua, tidur selepas daripada masuk waktu sembahyang. Masuk waktu sembahyang, maka orang ini ditilik keadaannya. Ditilik keadaannya. Maka kalau dia tidur, dan ia
berat sengko dan ia berat sengko bahawa ia akan jaga dan bangun dalam waktu dan sempat dahlah sempat sembahyang dalam waktu itu. Maka harus ia tidur dan tidak berdosa kalau ia tertinggal. Tertinggal sembahyang di dalam waktu. Dan wajib ia qadha bila-bila masa dengan tidak wajib segera. Tak wajib segera. Tapi ingat molek lah, masalah wajib segera lah. Mereka kata tak apa, qadha bila-bila boleh. Esok boleh, lusa boleh, kita tahu nanti qadha minggu depan. Kita kuasa dah, supaya kata hari senang kita tinggal semaya. Walaupun syarat kata tak ada wajib qadha, tak wajib qadha segera, tak kena qadha selalu, tak apa, qadha bila-bila boleh. Makna gapo hak tu? Maknanya kalau kita tak qadha lagi, tak dosa lagi. Cuma ingat, senang tu tinggal, Selasa tak qadha, Selasa Rabu tak qadha, Khamis tak qadha. Kalau Jumaat pergi qadha, ha tak apa, tak ada solat, kita dah tinggal, kita tak qadha tu. Tapi takdir kata Khamis pergi mati dengan tak qadha, berdosa tu, habuai tak qadha dulu tu. Kerana ada sempat masa nak qadha tapi tak qadha, syarat we peluang aja, peluang masa aja, tak sewi ada nyanyo. Tapi bukan makna kata tak kena qadha dah. Takdir kata ada masa nak qadha tapi tak qadha, tak berdosa lagi teka tu. Takdir pergi mati, kira di belakang. Oh, nyanyi lagu tu. Tak panggil wajib al-faur. Supaya kata semaya ni eh. Supaya semaya. Masuk waktu zuhur dah, kita kata dah luka. Tak apa nak maya, maya tagi sikit. Nak semaya, maka dengan sebab azal nak semaya tak apa, tak berdosa kita tinggal tu, teka tu. Kena maya selalu ke waktu masuk? Tak wajib selalu dah. Bila-bila tak apa lagi. Jangan lebih pada waktu ya. Orang panggil wajib muasak. Wajib muasak. Maka peluang waktu pergi. Peluang waktu. Takdir kata kita pergi mati sebelum pada semaya, tak berdosa. Sebab kita azal dah nak semaya. Tapi kalau kita tak azal mari lagi, masuk orang bayar masuk waktu pak, tak ada azal nak semaya lagi. Tak semaya, tak semaya lagi. Tak semaya. Tak semaya aku ya tu. Tak semaya lagi orang bayar. Tapi tak ada azal kata nak maya tagi-tagi ke. Tak semaya lagi. Tak semaya lagi. Tak semaya lagi. Ki mati tu ingat tu. Sebab tu bila orang masuk waktu pak kena azal dari hati. Dah azal kata aku nak semaya setelah lagi. Aku nak semaya setelah lagi. Dah lu tak rok lagi. Maya tagi. Azal nak maya tagi tu. Azal tu lu buat wiyadi tak berdosa kalau kita lagi tinggal. Tu. Habis itu. Dua. Dua tu. Hak tu tak wajib segera kan qadha. Tu dia. Yang ketiga. Yang ini kita kadang-kadang ada tidur. Tu. Tidur. Kadang-kadang tidur tengah malam. Isya tu tagi-tagi. Kena yakin kata bangun. Kena yakin kata kita nak bangun tadi. Kalau kita tak, kalau aku tidur tak bangun juga. Nung subuh nung. Tu pun subuh pun cerah kena. Tidur tak boleh tu. Maya dulu. Tidur tu dosa tu. Sebelum pada semayang isya tu, dosa kita tidur. Kalau kita tahu kata, kalau kita tidur tu, bawa uyadi, tu baik panggil keluar daripada waktu. Maka dah hari kita tidur, berdosa kita tidur tu.
pejam mata tu dah sedah. Kira tengok. Ha, syarat tak beri besar buku ni. Besar buku semayan ni besar. Tu. Habis itu. Kata dia, kata lagi-lagi, hubung lagi. Dan kalau ada terakhir lah. Dan kalau dia tidur, padahal dia tahu bahawa tidurnya itu akan melampaui waktu sembahyang. Maka haram ia tidur. Dan berdosa besar kalau tertinggal ia di dalam waktu. Tertinggal ia daripada waktu, bukan dari dalam, daripada waktu. Dan wajib ia qada dengan segera. Wajib qada dengan segera. Anda kita kadang-kadang duk jaga malam pukul 3 pukul 4 dah tak ngatuk. Tak ngatuk. Pukul 4 ni baru nak basuh ngatuk setel pula iblis. Pukul 4 orang nak tidur mari lalu, dekat orang nak ubah subuh dah. Dan kita tahu kata tidur masa ni tentulah tak akan jaga subuh, bukan cerah tu. Pukul 7 ke 8 tu bangunnya. Moga tak tidur mari. Semalam tak tidur lagi. Jawab pada lepas isya tu ia tak tidur-tidur lagi. Maka haram tidur ketika tu tak leh. Kena kerawi sampai waktu subuh masuk. Habis waktu subuh masuk. Lepas tu dia semayah. Yang tidur dekat tu. Kalau tidur dekat tu. Haram dosa dia. Berdosa dia. Takdir kata tertinggal semayah dari waktu tu. Maka dikatakan dosa besar. Malaikat dia masuk dalam masalah yang kedua sana ni. Dia tidur dalam waktu dan dia tahu kata dia akan bangun sebab dia pesan kepada orang masalah dah. Dia nak tidur sejai ya ataupun dia subuh gerak awal tik. Lepas tu orang dia pesan tu dia yakin dan dia boleh harap. Bukan kata pesan-pesan gitu. Ning dak cuik-cuik gitu ya. Lah. Gerak saya lah. Subuh lah. Gerak saya lah. Tak pala lagi. Tua tak nak bangun mana dah tu. Ia awak kata ia nak angin, ia nak dok pesan-pesan gitu-gitu dah tu. Tua sendiri tu rasa nak tidur lebih. Hak tu dia lah tahu diri dia sendiri nak berdosa tak berdosa dia kira eh tengok. Dia dengan Allah Taala. Habis itu. Jen ni tak lewat kira kat tu. Sebab kalau kita tahu kata aku ni Jen ni tak lewat kira kat aku ni. Kadang-kadang dia capak, dia katuk sendiri tak khabar ni. Tangis, dia katuk ke sendiri. Teng, katuk piano. Kadang-kadang dia geletak. Duk bucu tu, aku pegang ke piano. Terus dia tidur tak khabar apa tu. Kalau orang jenis tobeak tu, tak boleh aktimat dengan jay juga. Tak lewat harap dengan jay. Lama tak apa jay duk ada, harap dah ni. Bangun ke tak? Sokmo bangun tak? Dia pelik kot dah, tangan dia katuk piano dah. Dia tak khabar dah, emang dah. Lepas tu ada sejenis tobeak tu, dia bangun. Tapi dia tahu kata bila dia bangun, dia nak tidur pula. Dia tak akan boleh bangun pergi nak semayah lehat tu. Lehat tu tak boleh juga. Dia tak jauh depan, jauh lagi. Dia kata tak jauh sikit. Dia mesti kereng mari. Dia boleh bangun. Bangun tu nak pergi katuk tu, dia boleh jalan lagi dah. Dia kata. Tak apa dah. Tak kata. Tapi sokmo lagu mana?
Sama-sama dia bangun gi pun katuk tidur pula situ. Maka tak leh juga. Dia kena bercerak sungguh. Atau zon berat sengkok air lagu tu. Dah. Habis itu. Tu masalah tidur. Wan nisyanu dan lupa. Ha, lupa ni boleh tak? Wan nisyan, lupa. Dan kedua, yani wasani hima, dan bermula yang kedua daripada yang dua daripada kedua perkara tu ialah an-nisyan, lupa. Lupa pasal mana hok tak berdosa kita tinggal sembahyang? Kena tulis an-nisyan ai an-nisyanul ladzi. Al-nisyanul ladhi la yang sya'u. An al-ishtighal bi amrin manhiyin anhu. Lupa. Ha, tak ingat. Allah, tengok-tengok je. Allah, lupa pak tu. Masuk asar dah. Tak ingat ke Zuhur. Ralik. Lupa. Lupa pasal mana? Lupa dekat kedai kopi. Buah. Keria tu nisyan, lupa yang la yansha'u, yang tidak terjadi ia. Ia nisyan, lupa yang tidak terjadi anil istighan, daripada istighan, tak terjadi daripada bersibuk. Bersibuk bi amrin, dengan perkara manhiyin, yang dilarangkan anhu darinya, dari amrin. Lupa yang bukan terjadi daripada bersibuk peke dengan benda hok tu hilang. Ha tu. Duk tengok royel. Oh yeah. Tengok royel. Oh yeah. Lupa nak tengok je. Tengok royel oh yeah boleh tapi tak tengok je. Sekali baru tengok kali lagi. Ha asal dah Zuhur tak ada maya lagi. Berdosa. Tinggal Zuhur tu dosa besar. Kerana lupa kita teka tu, lupa terjadi daripada sibuk dengan benda hok tu helare. Bermaksud le amrin nahi manhiyin anhu. Dok baca kitab, baca galak. Aduh mang. Galak baca kitab, dok telah oh dobek khabar apa masuk sah. La ilaha illallah, tak asal setengah ayat sah lagi. Tak apa, hok terlupa yang timur daripada benda hok tersuruh. Dok baca Quran, siapa kelupa waktu? Ada agak ada. Ya jarang dah. Baca Quran, baca macam. Siapa apa? Ha, asar dah. Jok daripada subuh tu je baca tak berhenti. Baca galak dengan baca ayat tu. Akhir-akhir masuk asar. La ilaha illallah, tak nak tengok je. Oi, ralik zoknya kok eh. Maka hok tu tak berdosa. Lupa habu itu. Maka kalau lupa benda haruh tak apa. Yang dia benda hok haram dan makruh ya. Benda hok makruh dan benda haram. Ha, kalau kita lupa yang timur daripada dua perkara tu, dinamakan kita tu tinggal semaya dah dosa kita. Kalau benda haruh, benda haruh lagu mana? Beli, jual beli. Dia duk beli barang. Duk nego ni. Nego. Tukar orang duk ramah tu tak ada nak tengok je. Tak ada nak tengok. Muka saat ni tu seje. Tapi orang jual beli ni dah. Kalau tukar ramah kata ralik siapa ke yo. Yo wasa kata setai ya baru.
gua duit ni gelegung ha, tak boleh orang kau duk mari, orang duk mari, kau duk mari. Dia tak duk langsung kena hok kedai tu. Tapi wallet ni dia duk ada besar gangan dah tepat ni ya, tu tengok semua hok tu. Hok tu tak leh. Hok pasal lepas kelu, delu orang ramah, delu, delu. Ada 10 minit lagi. Delu ada tengah je lagi. Hok tu tak leh hok tu. Hok pasal nak tengok je semua tu. Hok ni ni ralik, lupa. Lupa hasil daripada tu. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, eh duduk lebih biksi tu betul lupa waktu semayah boleh kedah. Biksi tu tengoklah kita masuk pergi beli ke apa. Tu kadang-kadang saja lek kita ya. Saja tu tengok pula lah. Keadaan eh tengok. Tu. Benda tu haruh ke benda haram? Katakan benda makruh. Kalau benda tu Allah Taala larang, sibukkan kita dengan benda tu waktu kita lupa semayah, maka tak maka tak leh dosa besar kita tinggal. Kalau benda tu haram larang. Tu jaga molek tu. Ada juga lupa. Ha dua ni dia keuzuran. Lepas tu lain lagi dua tiga lagi tu ulama sebut dalam kitab-kitab yang lain-lain. Dalam mata ni dia sebut dua saja. Habis. Boleh. Jaga-jaga moleklah. Kata musannif rahimahullah pada lu, syurutus salati samaniyatun, syarat nak sah semaya ada lapar. Tak cukup lapar tak sah semaya kita. Apa tim belakang ni? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'uzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana aqtarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fa tub alayna tauba nafsilu kulla rawba wasulana awrati wa amir rawati waqfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairin khilani hamdan katsiran daimaha batina saim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada ala khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa riyada kalimati rabbana fa'na bima allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tattaqi qawlan wa fa'lan karama warzuq kulla halalan daima wa akhilla atiya ulama min sabir qayr wa tuffatul nashar rabbana wa aslih lana kulla syu'un واقر رب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل من واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله كبشا المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.